Besar bos. Besar guys, besar-besar. Bapak besar. Cari sini dah, tepi buat Abis dah. Cari tepi buat Abis. Saja ni tepi. Besar guys, besar-besar. Satu, dua, tiga. Tiga kilo guys, tiga kilo. Hujung ekor sampai ke mulut. Dalam 17 inci. 15 inci. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua subscriber AQZ With Lies. Okey, hari ini saya ingin tunjukkan kepada korang semua salah satu ikan peliharaan saya, iaitu ikan kaloi. Okey. Ni kat dalam ni ikan kaloi saya. Oh. 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 Ikan kalu peliharaan saya, iaitu ikan kalu merah. Okey. Jadi hari ini saya ingin tunjukkan kepada korang semua macam mana saya tukar air ikan saya ni, dan saya nak timbang berapa berat ikan saya. Kalau dulu masa mula-mula saya beli ikan ni kat kedai. Saya beli masa tu saiznya lebih kurang macam ni, dalam 3 inci lebar, 4 inci panjang. Dan sekarang ni sekejap aje kita tengok macam mana dia punya saiz dia sekarang ni. Saya bela dalam sudah dalam 4 tahun lah, lebih kurang macam tu. 4 tahun lebih macam tu. Okey, jadi hari ni saya nak tukar air ikan ni. Okey, jadi perkara pertama yang perlu kita buat adalah saya perlu buka kok air ni untuk keluarkan air. Kok ni berat sikit, lama sangat tak buka. Okey. Okey. Nanti saya nak buang semua air dalam tangki ni. Jadi sementara tu saya akan tangkaplah ikan. Saya akan tangkap dan pindahkan dalam bekas sementara. Seterusnya saya akan ambil air yang ada dalam tangki ni, letak sedikit dalam bekas air ni. Kemudian saya akan tangkaplah ikan. Letak sementara ikan dalam ni sementara saya bersihkan tangki ini. Okey, kemudian kita akan tangkap ikan kala ni menggunakan jaring ni. Okey, jom kita tengok sebesar mana dah ikan saya ni. Mana ni? Mana tak? Ni. Besar bos. Besar guys, besar-besar. Bapak besar. Besar guys, besar-besar.
Okey, inilah ikan kala saya selepas saya belinya lebih kurang 4 tahun lah. Lepasnya 4 tahun lebih macam tu. Fuh, besar-besar. Okey, kita pindahkan dulu ikan ni dalam bekas sementara ni. Okey. Puh. Okey, selesai sudah saya basuh saya punya tangki ikan ni. Jadi step seterusnya saya akan isi balik air. Kemudian kita akan lepaskan baliklah ikan ni. Okey, sebelum saya isi air tu, perkara pertama, jangan lupalah kod ni perlu tutup balik. Tutup balik. Stop. Lepas tu isi air balik. Okey. Untuk air ni saya tak perlu rawat ataupun apa letak garam ke apa tak perlu tak perlu sebab untuk rumah saya ni air ni adalah air punca air bawah tanah dan untuk kualiti airnya sudah bagus. Dah baik lah untuk apa ikan ni tak perlu rawat ke apa ke. Jadi sementara kita tunggu air dalam tangki ni penuh, jom kita timbang ikan saya tu. Kita nak tahu berapa kilo dah sekarang ni. Dari besar ni saya bela sekarang ni. Sekarang ni korang boleh tengok sendiri bapak besar. Okey, jom. Sementu saya rasa saya nak pakai sarung tamengan sikit sebab sebelum ni saya dah pernah kena dia punya duri. Untuk ikan kalu ni dia ada duri belah atas ni dan kat bawah. Jadi saya tak nak ambil risiko lah. Okey, untuk timbang saya akan letak ikan ni dalam plastik dahulu. Kemudian kita akan timbang menggunakan
ni penimbang gantung. Okey. Ikan dah dalam plastik, kita akan timbang berapa beratnya. Okey guys, jom kita timbang. Kita tengok berapa kilo berat ikan saya ni. Okey, beratnya 1, 2, 3. 3 kilo guys, 3 kilo. 3 kilo ikan kalor saya ni, beratnya 3 kilo. Okey. Wuf. Berat guys. Kalau masak merah sedap ni. Okey, jom. Kita ukur dia punya panjang dan ukuran lirik badan ikan ni. Berapa? Okey. Jom kita ukur panjang dulu. Panjang ikan ni berapa? Dari hujung ekor sampai ke mulut. Dalam 17 inci. 17 inci panjang. Asal 3 inci. Asal 3 inci je guys. Saya beli ikan ni dah 3 inci. Sekarang ni tengok dah sampai sini. Dah 17. Okey, untuk ukur liliknya pula. Dalam 15 guys. 15 inci panjang 17, ukur lilik 15. Cukup besar. Okey guys, jom kita tengok mulut dia macam mana. Tengok dia punya gigi guys. Ni kalau gigit boleh berdarah ni. Kalau potong putus tangan rasanya tak. Berdarah confirm. Takut guys. Okey. Rasanya ikan ni saya perlu letak balik dalam air. Ni. Ni bukan anak kalor ya. Ini ikan sepak Kedah. Ni adik saya lepas sekali dalam tangki ikan kalor ini. Jadi sebagai peneman kot. Sebagai peneman ikan kalor ini. Okey guys, jom. Tangki pun dah separuh lebih kurang, jadi saya nak lepaskan baliklah ikan ni ke dalam tangki ni supaya dia boleh hidup macam biasa. Harapnya dia dapat membesar lagi.
siang angkat ikan ni. Gatilah. Mana? Tepi sah. Tepi sikit. Tepi sah. Hei. Tepi sah. Tepi takut. Takut. Okey. Okey. Dah ni confirm kena masuk dalam. Selesai sudah aktiviti saya hari ini. Kemudian saya pun selesai tukar air ikan color saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton, kepada subscriber saya, terima kasih kerana anda telah memberi saya semangat untuk saya hasilkan video-video yang seterusnya. Jadi itu sahaja dari saya. Bye-bye.